ini steril water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ini. Karena begitu banyaknya perbedaan. Komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus, tapi putusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini, apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh Bismillah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ini. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya urusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini tetap baik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Apakah salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali. Jadi untuk kita akan belanja masa terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Gus, tapi secara detail utusan ini perpanjangan tangan Pak Presiden yang berbidang gitu ya? Ya, berbidang. Kebetulan ada 7 bidang. Saya di bidang kerukunan, beragama. Nanti berkantornya akan berkantor satu dengan utusan-utusan lain? Iya, teman-teman UKP nanti ada kantor sendiri di istana. Di istana. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.